Salah satu tadi yang kita dapat kenal pasti, penagih tegar yang sudah pun berkecimpung lebih kurang 38 tahun dan telah pun 36 kali keluar masuk penjara. Dan ada salah seorang itu tadi yang kita tahan mengakui bahawa beliau adalah positif HIV, seorang wanita yang juga turut kita tahan pada pagi ini. Kita juga mensasarkan hotel-hotel bajet kerana biasanya bila sarang-sarang ataupun pot-pot penagihan dadah ini digempur, mereka akan pergi ke hotel-hotel bajet. Ini perkara biasa apabila kita membuat operasi di tempat yang terbuka, di tempat awam kerana kawasan yang luas, dan sudah pasti mereka yang boleh melarikan diri, mereka akan sedaya upaya untuk melarikan diri daripada ditahan oleh pihak berkuasa. Okey, yang pertamanya kita ingin membersihkan kawasan ini yang merupakan salah satu tempat di daerah Dang Wangi ini yang banyak penagih-penagih dadah yang sebenarnya mereka juga bekerja di sini. Sebab ini pasar awam, tempat yang paling mudah untuk mereka bekerja untuk mendapatkan hasil, mendapatkan wang bagi mereka memperolehi bekalan dadah. So ini salah satu tempat, dan ada satu tempat lagi di kawasan samping. So pada pagi ini kita menumpukan di sekitar kawasan Cokit dan juga di Jalan Raja Bot. Kita mengenal pasti pembekal-pembekal dadah ini di kawasan ini, dan ada yang telah kita tangkap dan ada lagi yang masih beroperasi. Tapi walau bagaimanapun, mereka ini semua dalam radar kita. Dan kita akan ambil tindakan apabila sampai masanya.